Segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kebaikan sekecil apapun, kita akan mendapatkan balasannya. Begitu juga dengan dosa kemaksiatan. Sekecil apapun dosa itu, kita juga akan mendapatkan balasannya. Namun, ada beberapa dosa yang balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah. 1. Durhaka kepada orang tua. Sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati. Kita semua tahu kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezoliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis Riwayat Al-Hakim. Balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan, manakala orang tua yang kita zulimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua juga tahu doa yang mustajab tersebut akan menembus langit, dan akan diamini oleh semua malaikat, sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga doa yang tidak tertolak yakni, doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa orang yang terzolimi. Hadis Riwayat Baihaqi. Sebisa mungkin, bahagiakanlah orang tua kita menurut masing-masing porsinya. Dan yang terpenting adalah tidak membebani diri dari saudaraku sendiri. Lalu teruslah untuk menjalin keharmonisan dengan kedua orang tua kita, mendengar perkataannya, mengikuti sarannya yang baik, selalu mendoakan orang tua kita, dan menyayangi kedua orang tua kita. Insya Allah kedua orang tua kita akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. 2. Zina. Perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia adalah zina. Zina merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku pezina yang dengan sengaja dilakukannya. Yakni, melakukan hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum maupun agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertaubat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu rezeki dari seseorang yang melakukan zina, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. 3. Berlaku curang dalam berdagang. Dalam perniagaan atau jual beli, terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yakni curang dalam timbangan. Kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi takaran timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan memang akan mendapatkan untung yang besar. Akan tetapi tanpa kita sadari perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya, Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya, Allah cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak akan menghampirinya, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis Riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa, jika kita di dunia hanya mencari dan ingin menumpuk harta dunia saja maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Akan tetapi, jika kita hidup di dunia untuk memperbanyak pahala di akhirat maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.